وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين sidang salat Idul Fitri 1442 Hijriah rahimani Allah wa iyakum. Semoga pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua dan menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada pagi hari ini di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyakum, khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini mengangkat tema taubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla adalah solusi terbaik dari segala musibah dan bencana. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyakum, tidak dipungkiri lagi setiap insan memiliki banyak dosa, kesalahan dan kekhilafan. Setiap dari kita pasti pernah menanam bibit-bibit dosa dan kemaksiatan, baik kita sadari ataupun kita tidak sadari. Tetapi Allah Maha tahu dengan perbuatan kita dan Allah tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah, bencana, wabah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan maaf untuk kita semua. Ikhwani rahimani Allah wa iyakum, apakah yang menyebabkan kedua orang tua kita, Nabiullah Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga, suatu negeri kenikmatan dan kelezatan yang penuh dengan makanan dan minuman serta kenikmatan? Apakah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditimpa dengan air bah yang airnya menjulang tinggi sampai ke puncak gunung? Apakah yang menyebabkan Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di dasar lautan? Apakah
yang menyebabkan kaum Ad, kaum Samud dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi rata dengan tanah. Apakah yang menyebabkan kaumnya Nabi Lut diangkat negerinya oleh malaikat, diangkat ke atas lalu dibalikkan, ditenggelamkan kembali ke bumi, kemudian Allah hujani dengan batu-batu dari langit? Jawabannya satu, dalam satu ungkapan: dosa, dosa dan maksiat. Jemaah rahimani Allah wa iyyakum, sungguh bijak perkataan ulama yang mengatakan rahimahullah, ma nazalal bala'u illa bidhambin wala rufi'a illa bitawbah. Tidaklah suatu bala, musibah, bencana melanda kecuali karena dosa, dan tidak diangkat musibah tersebut kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, muslimat yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pagi hari ini, di hari kemenangan, Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Perlu diketahui kaum muslimin semuanya, perlu digarisbawahi bahwa biang kerok dari segala musibah dan bencana adalah dosa dan maksiat. Dan perlu ditekankan lagi, dosa dari induk-induk segala dosa, maksiat dengan induk segala maksiat, serta kezaliman, kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lainnya, dia berharap bertawakal kepada Allah juga berharap dan bertawakal kepada selainnya, dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada wali-wali yang telah meninggal di kuburan-kuburan keramat, berdoa kepada mereka meminta wasilah. Dia taat dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia juga masih mendatangi dukun, mendatangi paranormal dan tidak normal, sama sekali masih percaya kepada ramalan-ramalan, zodiak-zodiak dan berbagai macam praktek-praktek kedukunan, sihir, santet, jimat-jimat raja-raja yang berada di kalangan masyarakat kita semuanya. Itu adalah hakikat dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Beliau menjelaskan, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan, al-kufru wa syirku qad yutlaqani bima'una wahidin. Kekufuran
dan kesyirikan kadang-kadang dimutlakkan untuk satu makna yang sama, wa huwa al-kufru billahi ta'ala, yaitu perbuatan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yufarraqu bainahuma fayukhassu syirku bi'ibadatil awthan wa ghairiha minal makhlukat ma'tirafihim billahi azza wa jalla. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tetapi kadang-kadang kesyirikan itu lebih dikhususkan, kadang-kadang kesyirikan dan kekufuran mempunyai makna yang berbeda. Lebih dikhususkan kesyirikan kepada menyembah berhala-berhala dan menyembah selain berhala-berhala dari makhluk-makhluk. Bisa menyembah jin, pohon, batu-batu, benda-benda keramat, dan yang lain-lainnya. Padahal juga dia meyakini keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, selain menyembah kepada Allah, juga menyembah atau memalingkan sebagian ibadah kepada yang lainnya. Ikhwani rahimani Allah wa iyakum, kesyirikan kepada Allah adalah tujuan akhir syaitan dalam menyesatkan Bani Adam dan anak cucu Adam, yang mana seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla berarti dia telah mewujudkan sesuatu yang paling dicintai oleh syaitan laknatullah alaihim. Ingatlah perkataan waliullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi ya abati la ta'budi syaitan innahu kana lirrahmani asiyya. Ibrahim berkata kepada bapaknya ketika beliau mendakwahi ayahnya yang berbuat syirik kepada Allah, wahai ayahku, jangan engkau sembah syaitan, sesungguhnya syaitan sangat ingkar dan bermaksiat kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ikhwani rahimani Allah wa iyakum, dan Allah menceritakan di dalam banyak ayat bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, sebagaimana ucapan Luqman bin Hakim kepada anaknya ketika dia memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, jangan sampai kamu berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, waliullah, kekasih Allah radhiyallahu anhu wa radu'an, ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'zam? Qal antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, dosa apa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan, sebagai sekutu-sekutu dengan sesembahan yang lain, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Kemudian apa wahai Rasulullah di antara dosa besar? Qal uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua.
juga merupakan dosa yang besar. Suma'ai, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, antuzani halilata jarika, engkau berbuat zina menyetubuhi tetangga, tetangga rumah engkau. Tiga dosa besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan atau sabdakan, berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla, durhaka kepada dua orang tua, kemudian berbuat zina. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan dosa besar, sehingga wabah COVID-19 yang sampai sekarang belum tuntung, bencana-bencana banjir, gempa, longsor, dan yang lain-lain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala cepat mengangkat wabah-wabah tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang penuh keberkahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba-hambamu ini yang lemah, wahai Allah azza wa jalla. Barakallahu li walakum, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dham, fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani, saudara-saudariku yang ulim cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita di hari yang penuh dengan kegembiraan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Solusi syariat Islam dalam mengatasi masalah musibah dan bencana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena taubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu sebab diampuni dosa-dosa orang-orang pelaku maksiat dan pelaku dosa. Allah berfirman, Qul ya ibadialladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari ayat ini, pakar ahli tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan supaya kau orang-orang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Dan Allah ini menunjukkan Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah begitu luas sehingga sekalipun dosa yang dia kerjakan adalah dosa-dosa besar seperti berbuat syirik,
membunuh, berzina, memakan harta riba, dan dosa-dosa yang lain seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa Ramadan, dan dosa-dosa yang lain, Allah tetap ampuni seorang hamba apabila dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kematian sampai di tenggorokan orang tersebut. Selama dia masih bisa bertobat, maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba-hamba yang bertobat. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa raja'utani ghafartu laka ma kana fika wala ubali." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, dan berharap ampunan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, aku yakin aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan aku tidak peduli, aku tidak pedulikan, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka lau, ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosa kalian menjunjung tinggi setinggi langit, kemudian engkau beristighfar meminta ampun kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang dengan membawa dosa sepenuh bumi dengan isinya, kemudian engkau datang kepadaku bertobat, beristighfar, meminta ampun, akan aku ampuni dosa-dosamu selama engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi yang kedua agar kita terhindar dari bencana, terutama wabah COVID dan wabah-wabah yang lainnya, adalah kita senantiasa menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan, mengajarkan kepada masyarakat pentingnya kita mentauhidkan Allah dalam mengisahkan Allah dalam beribadah, dan juga mengingatkan mereka akan bahaya kesyirikan dan praktek-praktek yang berkesyirikan di tengah masyarakat. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablikum wala yumakkinannakum dinahum alladhi irtadha alaykum wala yubaddiluna min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku bi syai'a. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana telah berkuasa orang-orang sebelumnya, dan Allah akan meneguhkan
agama baginya yang telah Allah ridhai, dan Allah akan mengganti rasa ketakutan dengan keamanan dan santausa, dengan syarat la yusyriku nabi syai'a ya'buduni la yusyriku nabi syai'a, yaitu dengan syarat senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan semua ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Solusi yang ketiga, agar kita terhindar dari masalah-masalah, musibah-musibah yang melanda negeri yang tercinta kita ini, adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita praktekkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menjadi makanan-makanan kita setiap hari dan mendarah daging di tubuh seorang orang yang beriman kepada Allah. Seorang ulama memberikan satu penjelasan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab suatu kaum ketika Nabi Muhammad ada, masih ada di situ. Ketika itu orang-orang musyrikin menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengajak mereka, mendakwahi mereka agar hanya menyembah Allah, jangan menyembah sesembahan selain Allah, mengajarkan kepada tauhid, mereka menantang. Bahkan mereka menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan, wahai Muhammad, turunkanlah azab kami dari langit jika engkau memang orang-orang yang benar. Maka kata Allah, kamu tidak akan diazab selama Nabi Muhammad dan orang-orang kaum mukminin masih berada di situ di Mekah, tidak akan diazab. Kemudian setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada satu poin. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah senang tidak akan pernah mengadab suatu kaum apabila mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang telah Rasulullah ajarkan. Astaghfirullahaladzim. Atau dengan Rabbi ini zalam tu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan dengan doa-doa yang lainnya. Seorang ulama memberikan satu keterangan dengan ayat tadi